Oke, kita turun sudah pergi. Pergi ke Mas, kasih bersih tadi. Nah, sekarang barulah kita turun. Pergi kasih bersih padi. Nah, sepunya beliau pun dah sudah sana. Oke. Jangan putung-putung tuh bambu. Itu bambu yang baru mau tumbuh-tumbuh tuh. Yang tuh sebul-sebul bambu. So, inilah guys. Padi bukit. Pun ada sini. Sudah lama tidak pernah gue memas, baru hari ini dapat merasa bagaimana mau apa kasih bersih tadi. Memang belasan tahun sudah tidak pernah gue memas. Iya. Beginilah guys. Lama sudah mamite. Kampung yang harus dilakukan untuk kelangsungan hidup. Hezum mami ni. Mana? Gimana sini? Mari sini. Bukan orang aja sini. Wah, subur-subur badai punya ini rumput. Ini subur. Oke. Okay. Rumput dia begini. Macam bes kan nak? Ya, macam bes sama mami putung. Memang lah bes. Lama sudah mami tidak pernah buat kerja-kerja macam ni. Begini lah ni. Kitanya padi. Guys. Subur. Subur. Okay. Subur tu guys. Subur. Subur kan? Guys. Oke. Okay. Guys. Guys, ini. Ini apa ini? Agak mengganggu ya ini. Apa? Rumput. Maafkan. Mengganggu anak? Iya. Oke, okay, tidak apalah. Kita sini. Kita mau naik atas nih. Kejar. Kejar orang nenek sana. Bah. Nanti kita naik atas ya. Okay. Kita pergi naik atas bukit. Kita mau kasih tengok macam mana dia punya. Apa di atas tuh. Kalian belum pernah melihat. Oke. Okay. Terakhir video kami naik bukit. Oke, okay, boleh. Boleh. Tengoklah sini. Tengok, oke. Okay. Kasih, oke, okay, kau berdiri lah. Berdiri aja. Agak mengganggu ini rumput ya. Oke lah. Kalau dia mengganggu nak, kau berdiri aja. Oke. Okay. Eh. Gak ada masalah tuh. Nina nenek saya. Nah, tuh nah, dia sedang apa putung tuh rumput. Nah, Nina dia. Bagus. Huh? Ini rumput dia guys. Ada. Padi, bukan rumput ya. Padi lah nak, bukan rumput lah. Tapi sama juga rumput. Ini setelah rumput tuh tumbuhan. Ya. Woi, enggak bisa tarik ini padi. Tidak dapat. Ini nama mami. Ah, dia mau apa tuh? No, Adi. Kunjak. Oh, maaf. Maaf, Adi yang benda hidup. Ah, inilah guys. Agak tertutup tangan. Nah, ini. Dekat apa di mana?
bandar ataupun pekan-pekan gitu. Oke. Ini kamu kenal kan nih? Ini nama dia rumput jepun. Kegunaan rumput jepun seperti yang saya cakap tadi, dia punya kegunaan nih, kasih berhenti pendarahan yang kena luka. Contoh dia kalau kena pisau, kalau kamu kena pisau kan, kasih bersihin daun dulu. Nah, kamu kasih, kalau kasih luka kena pisau, kamu terus kasih tampal dia lah. Nah,